Welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tembusin dulu 2000 like-nya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber. Oke, langsung aja ke video. Aku udah lihat nih. Enter. Gede kan? Tahu tugas lu apaan? Iya. Oke, laksanakan. Gue tahu kenapa sekarang orang-orang pada suka naik gunung ini. Iya. Di sana tuh pemandangannya indah. Indah banget. Sangat-sangat indah ya. Pemandangannya cowok. Ini kok mau nih? Ada embun-embun minimal gitu ngerembes dia. Minimal dipakein roke gitu kan, biar nggak langsung ini kelihatan. Gue juga hobi naik gunung. Gue juga ada bikin konten naik gunung. Cuman gue nggak ngerti nih. Nih ya, gua polos-polos aja nih. Kira-kira punyaku nyampe nggak ya? Anunya. Nggak nyampe kakimu, Mak. Nggak nyampe. Kaki dia nyampe nggak ke atas gunung. Nyampe. Itu kan maksud lu. Iya. Perempuan aja sanggup. Masa lu nggak sanggup? Iya. Gunung naik gunung. Gunung naik gunung. Ya kan gunungnya ada dua. Mana gunungnya? Iya. Karena belum paham, seorang mualaf di Papua membawa hewan kurbannya ke masjid untuk disembeli. Ini beneran apa? Kah? Lah ini dagingnya, oh. Babi loh. Harus sekali. Ustaz, ready? Jadi itu halal apa haram ya? Tapi nggak apa-apa, kalau emang dia nggak tahu nggak apa-apa. Kita kita hanya memberitahukan memberitahu saja. Aja, iya benar. Oh, jin ya guys ya. Biasa itu. Niatnya udah baik, cuma iya. Karena emang nggak tahu aja. Kak Gem, kata-katanya dong. Nah, ini bilang dia sama si Kuku Lima itu kalau tentang kehidupanku gak usah lebar kali muncungnya. Asik, paham. Oh, bagus. JJ-nya ini yang paling mahal banget nih. 2 juta dijual kayaknya satu nih. Iya. Asik. Kak Gem, beneran Kak Gem cewek ya? Ya? udah ngerti kan lo pakai begitu FF ini nggak ada lain ya? Anak-anak di sini nggak kayak gitu guys. Jalan cuma kayak mimpi pas debor cok. Nggak karuan mimpinya bangke ya, banget ngeri banget gua ngeliat video sekarang asli dah. Berani banget nyelipnya guys. Gokil. Kok bisa udah sepanjang itu nggak ada gokil mobil nih supirnya cok. Sekali gas puluhan mobil terlampaui. Ini tapi asli hoki sih. Nggak ada mobil satupun yang lewat arah gitu. Hoki parah sih. Kan ini kok bisa macet segitu panjang? Apaan sih? Nggak tahu. Pernah sih juga kena macet gitu, cuman ya kita nggak berani gitu guys buat nyelip-nyelip banyak mobil gitu. Ini kayaknya lagi, sedang mencari cok. Tahu gitu ya, apa penyebab kemacetan di depan itu apa biasanya sih? Apa sih yang bikin macet nih? Iya. Jangan-jangan ini ngantri ya. Itu pemotor ganggu suhu anjir. Ya justru dia mbak jalan cok. Iya bener. Tuh orang tuh maghrib sampai rumah abangnya bentar aja udah nyampe. Aduh bannya copot kan. Kok begitu? Astagfirullahaladzim. Malah jadi ghost rider. Sangat membahayakan nyawa sekali itu. Bang astagfirullahaladzim. Makanya besok kalau mau ngomong gaya itu prepare dulu lah. Ya dicek dulu lah satu-satu gitu. Halo nak, ini bapakmu di masa lalu. Kasih tahu ke kamu kalau bapak itu sebenarnya Ultraman. Ntar kalau pulang Ultraman bapak ya di atas lemari. Kamu lanjutin terus perjuangan. Ntar semakin kamu tumbuh dewasa. Ultraman jiwa. Sepertinya ganta.
mas, matanya masih. Ya Allah, Ganta berulah lagi, ampun. Cukup loh, yang di kursi aja aku gak bisa ya, sumpah. Oh. Cuman milih lampu doang, anjir. Kayaknya mau ganti lampu nih, gitu ya. Duh lam. Yoi. Kenapa ganti gak pake tangga sih? Ah, respect sih gua, cok. Lu namanya Ganta Bohlam. Oh, yang membanting piring plastik yang satunya tuh dari tanah. Oh my god, oh my god. Capek banget. Cuma izinnya doang yang Supra. Baru loh. Gue inget motor Supra gue, cok. Ini doang yang bersih. Semuanya karat yang lainnya, bang. Oli udah bertahun-tahun ngerak. Itu anggur kan? Mas apa? Kebalik. Baru mas? Enggak, gua selain gua bingung itu. Itu suara apa? Dia makan anggur. Kaseman. Makan jeruk kemanisan. Iya. Model-model kayak gini kayaknya keluar dulu baru gerak. Sadar. Nah, ini kerennya di mana nih? Ada yang bilang apa sih? Sebetulnya asik. Apa ya? Jadi pengen lapor polsek. Yeah! Ada yang bilang kan minimal cowok tuh harus bisa joget ini. Tapi jangan kalau gitu lah. Kalau cari kesalahannya guys. Dulu baru dilaporin gitu bangnya. Per ekor berapa? Gak dijual sih kayaknya ini. Kalau kurban jadi pajangan bisa naik. Aja sih. Kemarin tuh kalau pas kurban naik. Tapi sekarang kayaknya udah turun harga lagi. Karena gak waktunya kurban. Paling ya orang-orang kitanan ya kan. Orang-orang kikah. Nah orang-orang Cocok. Kikah paling itu baru beli dia. Apaan lagi? Gua curiga nih. Endingnya tolong jangan aneh bang. Dikasih gak tuh? Ilmu tolak bayar utang mah kalau ya benar. Ya benar. Ilmu tolak bayar utang kalau ini. Bang Baut emang aneh-aneh cok udah dimuntahin Mbak Im wong. Sebenarnya itu sarkas ya guys. Ilmu dua seperti itu ngefek hanya untuk anak buahnya saja, iya, tidak bener. Untuk orang lain. Ya buat apa? Respect, tipuan maut. Dipecat Mantap. Langsung tuh yang ngeblok. Nyala, enggak nyala kan? Lah, mutar. Kok bisa begitu anjing? Kipasnya sih harusnya yang mutar, bukan palanya doang. Baling-balingnya gitu. Untuk apa dipiara kipas angin kayak gini? Jual aja bang, ganti lain. Hidup segan mati tak mau tuh. Bisa tapi mati, enggak hidup. Hop. Cindo ini nih. Ini ketangkep loh. Ini siapa sih namanya? Ini polisi anjir. Hah? Tapi sih dia polisi. Ketangkep lah ini. Makanya bang, jangan sombong-sombong lo. Semua cewek nyari jodoh lo. Tembak. Udahlah bang, udah bungkus aja, jeruji aja udah. Kena hirup. Kena kehirup. Kena pun kagak. Lu cuma ngisep angin dari kopi. Iya. Lu udah toksik. Cuma ngisep wanginya doang tuh. Coba lu cari titik aja di Google. Bang, coba lu cari titik aja di Google, bang.
titik aja. Emang apa? Cok, yaudah lu langsung aja kita cari guys ya. Titik di Google. Nah, langsung. Apa sih? Pernah jadi penasaran deh. Kenapa anjir? Bentar ya. Gua serius anjir. Coba kita cari ya guys. Gua penasaran anjing sumpah cok. Nyari titik di Google. Oke, kita apa? Jangan, skip. Kalau ada deh lo skip. Skip kalau